Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab tentang ibadah, di fasal tentang toharah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah berikutnya kita akan sebutkan ya tentang istinja dan istijmar. Istinja dan istijmar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, istinja maknanya secara istilah adalah izalatu ma kharaja minas sabilain bima'in. Istinja maknanya adalah membersihkan apa saja yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur, dari jalan depan maupun belakang, bimain, dengan air. Adapun istijmar maknanya adalah izalatu ma kharaja minas sabilaini bihajarin aw waraqin aw nahwihima, yaitu membersihkan, menghilangkan apa saja yang kotoran yang keluar dari dua jalan, baik itu jalan depan maupun belakang, ya, dengan batu, dengan dedaunan, atau dengan apa saja selain air. Demikian. Nah, ini makna dari istijmar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, namun kedua istilah ini apabila disebutkan secara menyendiri tanpa yang lainnya, maka masing-masing istilah ini mewakili dari yang lainnya. Contohnya seperti ketika disebutkan istinja saja, maka ketika disebutkan istinja saja maksudnya adalah membersihkan kotoran yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, ya, itu dengan apa saja yang suci, baik itu air atau selain air. Demikian, ya. Begitu juga kalau disebutkan istijmar, sama, ya.
bisa membersihkannya dengan air atau selain air. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila disebutkan secara bersamaan di satu penyebutan, satu teks, maka istilah masing-masingnya itu memiliki makna yang tersendiri, ya. Kalau istinja, maka dia membersihkan kotoran dari kubul dan dubur, yaitu dengan air. Adapun istijmar, ya, adalah membersihkan kotoran yang keluar dari, ya, dubur ataupun kubul, ya, dengan selain air. Demikian. Nah, seperti itu. Ini sama seperti makna, ya, fakir miskin, ya, fakir miskin. Begitu juga iman Islam, ya. Demikian, ya. Jadi kalau masing-masing istilah ini disebutkan secara menyendiri tanpa istilah yang bersamanya, yang sama bersamanya, ya, maka dia mewakili makna yang lainnya. Namun apabila, ya, masing-masing istilah ini disebutkan bersamaan, ya, maka dia memiliki makna yang masing-masingnya. Demikian. Kata para ulama, idza iftaraqa ijtama'a wa idza jtama'a iftaraqa. Kalau terpisah penyebutannya, maka dia bergabung maknanya. Kalau dia bergabung penyebutannya, maka terpisah masing-masing maknanya. Nah, seperti itu. Baik, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini istinja dengan istijmar, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya istinja dan istijmar? Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama, ya, berpendapat bahwa, ya, istinja dan istijmar yaitu membersihkan kotoran yang keluar, yang biasa keluar dari jalan depan atau jalan belakang, seperti contohnya, ya, air seni itu dari jalan depan, ya, madi, ya, itu najis, ya, atau kotoran feses dari jalan belakang. Menurut jumhur ulama, ini hukumnya adalah wajib. Wajib. Siapa jumhur ulama tersebut? Yaitu Imam Malik dan yang sependapat dengan beliau dari kalangan pengikut-pengikut beliau, Imam Asy-Syafi'i, ya. Begitu juga para pengikut, ya, yang mengikuti mazhab beliau, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya rahimahumullah. Ya. Dan yang mengikuti semuanya ketiganya berpendapat bahwasanya ini wajib. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau berpandangan bahwasanya, ya, istinja atau istijmar itu hukumnya sunnah muakkadah, selama tidak, ya, selama najis tersebut tidak melewati tempat keluar, ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kuat bahwasanya istinja atau istijmar, ya, istinja itu, ya, itu hukumnya adalah wajib. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, ya, dan ini derajatnya hasan di syawahidihi. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyastatib bi salasati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu." Apabila salah seorang di antara kalian pergi menuju, ya, buang air, maka hendaklah dia bersuci dengan 3 batu, karena sesungguhnya hal itu mencukupinya. Demikian.
Nah, di sini menunjukkan adanya perintah, yaitu falyastatib. Hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian Rasul mengatakan di akhirnya fa innaha tujzi'u anhu, fa innaha tujzi'u anhu, sesungguhnya itu mencukupinya. Nah, tidaklah ya digunakan kalimat cukup ya kecuali di dalam hal-hal yang wajib demikian, ya. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Janganlah salah seorang di antara kalian ya cebok kurang dari 3 batu. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nasa'i, Tirmidzi dan Abu Daud. Nah, di sini ada larangan ya membatasi diri kurang dari 3 batu. Ya, itu mengharuskan ya adanya keharaman, dan tidaklah sebuah keharaman itu ditinggalkan kecuali memang itu dalam ya hal-hal yang wajib demikian. Ya, haram itu lawannya adalah wajib. Nah, seperti itu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Istinja kita akan mencoba untuk memahami atau menjelaskan tentang dengan apa istinja itu bisa diberlakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Istinja yaitu membersihkan kotoran ya yang keluar dari dubur maupun kubul ya, dari jalan depan maupun jalan belakang. Nah, itu bisa dilakukan dengan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama adalah dengan air, dengan air. Yang kedua dengan selain air, ya. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan selain air. Dengan air, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan ya fayastanji bil ma'i. Hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke WC, aku dan anak muda seusiaku itu membawakan satu ember dari air. Berikut juga adalah anazah, tongkat kecil. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Nah, seperti itu. Nah, beristinja dengan air, nah ini lebih afdol. Ya, lebih afdol ketimbang dengan selain air. Demikian, ya. Seperti itu. Kenapa lebih afdal? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para penduduk Quba karena mereka biasa beristinja dengan air. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, nazalat hadhil ayatu fi ahli Quba. Turun ayat ini ya tentang penduduk Quba, ya penduduk Quba. Itu firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah At-Taubah ayat 108, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana di Kuba itu ada orang-orang yang suka mereka bersuci. Demikian ya. Nah, beliau mengatakan kanu yastanjuna bil ma'i. Dahulu mereka bersucinya adalah dengan beristinja dengan air. Fanazarat fihim hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini tentang mereka. Sebagaimana disebutkan ya riwayat ini dalam kitab Sunan Abi Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikian. Derajatnya hasan disyawahidihi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bersuci berikutnya bisa dengan selain air. Nah, selain air, air itu banyak ya, bisa dengan batu ya atau apa saja
yang dia mampu untuk menghasilkan kebersihan, ya, atau menghilangkan najis, ya, dengan syarat, ya, dia tidak membahayakan, ya. Apa contoh yang membahayakan? Ya, contohnya seperti, ya, kaca, atau contohnya senjata tajam. Ya, jangan pula, ya, membersihkan kubur ataupun dubur dengan senjata tajam. Nah, ini bisa melukai. Kalau bagi laki-laki bisa khitan dua kali dia nanti, ya. Baik, ya. Begitu juga tidak boleh dengan, ya, sesuatu yang selain air itu dengan sesuatu yang dimuliakan. Seperti contohnya adalah, ya, dengan makanan. Makanan, ya, contohnya cebok dengan selain air, tapi dengan makanan seperti roti batal, roti tawar, ya, tidak boleh, ya. Atau dengan kertas-kertas yang memuat adanya firman Allah, sabda Rasulullah, nama Allah, ya, pelajaran-pelajaran agama, tidak boleh, ya. Ya, seperti itu. Tidak boleh juga dengan makanan-makanan hewan atau makanan jin, ya, seperti contohnya tulang. Nah, itu tidak dibolehkan, ya. Makanan-makanan tulang, ya. Makanan jin, ya, tidak boleh demikian. Dan seterusnya yang dimuliakan tidak boleh, ya. Begitu juga dengan air, kalau dia dengan air cairan itu, ya, itu contohnya minuman, ya. Ya, contohnya teh, ya, tidak boleh, ya. Baik, ya. Kemudian, ya. Berikutnya adalah dengan sesuatu yang tadi kita katakan, dengan sesuatu yang bisa membersihkan najis. Tapi dia selain air ini, kita sedang bahas yang selain air, ya. Yang dia tidak memuat atau bukanlah sesuatu yang dimuliakan, bukan sesuatu yang membahayakan. Ya. Demikian pula, ya. Bukan sesuatu yang najis pula. Ya, bukan sesuatu yang najis. Ya, contohnya jangan pula menggunakan, ya, kotoran hewan yang mengering. Demikian, ya. Jangan pula menggunakan kotoran hewan yang mengering. Ya. Atau dengan apa saja yang dia najis, ya. Benda-benda yang dia najis, maka ini tidak dibenarkan. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka boleh kalau demikian, ya, cebok contohnya dengan tisu basah, boleh, ya. Tisu basah itu boleh. Dengan tisu kering juga boleh demikian, ya. Dengan kayu, ya. Dengan daun, demikian. Pokoknya apa saja yang bisa menghasilkan, ya, bersih, kebersihan, ya, dari najis tersebut. Demikian, ya. Hadisnya tadi sudah kita sebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi salasati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu." Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i, Imam Ahmad dengan derajat hadis hasan di syawahidihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu pergi menuju buang air, maka bersucilah dengan tiga batu karena sesungguhnya itu mencukupinya. Demikian. Nah, jika demikian maka tidak boleh bersuci kurang dari tiga objek pembersih, ya. Demikian. Tidak boleh kurang dari itu. Ya. Tidak boleh. Seperti contohnya kalau menggunakan batu maka jangan kurang dari tiga batu. Kalau menggunakan tisu, jangan kurang dari tiga potongan tisu. Ya, baik itu tisu basah ataupun tisu kering, ya, demikian. Jangan kurang dari itu.
Begitu juga kalau seandainya pakai kertas atau pakai dedaunan, jangan kurang dari 3 daun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis Salman ya radhiyallahu anhu yang mengatakan laqad nahana ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin aw nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i dan Tirmidzi serta Abu Daud. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, melarang kami beristinja dengan tangan kanan, melarang kami ya cebok dengan kurang dari 3 batu, atau melarang kami untuk cebok dengan kotoran hewan ataupun tulang, demikian ya. Hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya. Begitu juga ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza stajmara ahadukum falyastajmir salasan. Ya, kalau salah seorang di antara kalian itu cebok, maka ceboklah ya dengan 3, ya maksudnya 3 benda, 3 objek pembersih, 3 objek pembersih, demikian ya. Hadisnya riwayat Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya sahih ya. Begitu juga hadis dari Khilal ibnu Sa'ib dari ayahnya secara marfu ya, dengan lafadz hadis seperti ini, idza dakhala ahadukum al-khala falyatamassah bi salasati ahjarin. Apabila salah seorang yang akan masuk WC, maka bersihkan, hendaklah dia membersihkan dengan 3 batu, demikian. Hadisnya riwayat Tabrani, demikian ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila dengan 3 batu itu sudah bersih dan suci, maka sudah cukup. Namun apabila ya ternyata belum bersih juga, mungkin dikarenakan kotorannya begitu lekat ya, atau begitu tebal banyak, maka yang seperti ini ya wajib untuk menambah ya sampai bersih, demikian. Ya tidak boleh cebok dengan tulang ya, dengan tulang. Kenapa disebutkan ya itu adalah makanan jin, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Imam Ahmad ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastanju birrausi wala bil 'idhami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kalian cebok dengan kotoran hewan dan tidak pula dengan tulang, karena itu sesungguhnya adalah perbekalan saudara kalian dari kalangan jin. Nah, lihat itu ya. Jadi ternyata tulang, bahkan mungkin kotoran hewan itu dijadikan sebagai makan bagi jin. Disebutkan oleh Nabi di sini dari saudara ya, karena sesungguhnya itu merupakan perbekalan ya dari saudara-saudara kalian. Barangkali maksudnya adalah jin muslim. Ya. Jin muslim yang seperti ini maksudnya ya. Jadi tidak boleh untuk apa? Untuk cebok dengan tulang, karena itu makanan ya. Makanan jin saudara-saudara kita ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau dia kotoran hewan ya, itu adalah najis ya. Kotoran hewan itu najis ya. Kalau bersuci dengan kotoran hewan, maka yang di ya ini terjadi adalah apa? Tambah kotornya, bahkan bisa berpindah penyakit nantinya, atau bakteri-bakteri, demikian ya. Dari hadis sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaitha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendatangi buang air, maksudnya mau buang air besar. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin. Lalu beliau memerintahkanku untuk membawakan 3 batu.
fawajadtu hajaraini waltamastu as-salisa ya falam ajidhu. Aku mendapatkan dua batu, aku cari yang ketiga namun belum mendapatkannya. Fa akhadtu rausatan fa ataitu biha. Aku ambil satu kotoran hewan yaitu keledai, lalu aku datang dengan membawanya. Fa akhadhal hajaraini wa al-qarausah ya. Lalu beliau ya mengambil dua batu dan membuang mencampakkan ya kotoran hewan itu sembari mengatakan wa qala hadza riksun, ini adalah najis. Demikian ya, seperti itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia cara untuk cebok ya. Itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan air, ya bisa juga dengan selain air. Ya, dengan selain air dipersyaratkan dia suci, tidak berbahaya, ya, bukan dengan sesuatu yang dimuliakan, demikian. Ya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Ya, kita buka saja ya pertanyaan sesi soal jawab. Baik. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Begini Ustaz, apa hukumnya kita menerima orderan kue dari orang non muslim? Kita tahu dalam waktu dekat mereka akan merayakan tahun baru ya dan Natal. Tapi mereka ordernya tidak bilang untuk acara ya acara lebaran mereka. Demikian ya. Jazakallahu khairan. Kemudian satu lagi Ustaz, kalau kita sebagai orang yang membuat kue, terus ada reseller yang order ke kita dan kita tidak bertanya kepada reseller kita untuk dijual kemana. Terus kita dengar kalau dia mau jual kue tersebut kepada orang ya non muslim. Apakah kita sebagai pembuat kue boleh terima orderan tersebut? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan-perayaan orang kafir pada umumnya adalah ya perayaan kekufuran. Ada muatan kekufuran di dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir tersebut, ya. Legalitas terhadap kekufuran, kesyirikan, ya, dan seterusnya. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk mendukungnya dengan berbagai bentuk apapun. Seperti memeriahkannya, hadir ya di tempat-tempat mereka ya. Begitu juga bahkan bergembira dengan ya perayaan-perayaan tersebut ya. Turut serta memeriahkannya. Termasuk di antaranya adalah ya membuat makanan-makanan ya untuk merayakan ya perayaan tersebut. Membuat makanan untuk perayaan tersebut. Nah, itu merupakan bentuk ya dukungan terhadap acara kekufuran mereka. Demikian. Maka tidak pantas bagi seorang muslim, seorang mukmin demikian, ya. Tidak pantas. Jangan bantu mereka dalam ya kekufuran tersebut. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong di atas dosa dan ya permusuhan. Itu dosa besar, itu permusuhan, bentuk permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, seperti itu. Kalau tidak tahu, tidak mengapa. Tapi kalau tahu, ya bahkan ada indikasi kuatnya, maka tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh. Demikian ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah ada anjuran untuk anak yang baru lahir diberi pada kepalanya atau jidatnya dengan kunyit? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara syar'i saya tidak pernah mendapatkan dalil untuk hal seperti ini. Namun apabila itu ada manfaat secara medis, maka sebaiknya ditanyakan kepada ahli medis, ya. Tapi kalau maksudnya hal itu maksudnya terkait dengan hal-hal yang bersifat gaib, ya, maka yang seperti ini bisa jatuh kepada tahayul, bahkan bisa jadi adalah syirik. Nah, maka coba ditanyakan kepada pihak medis apa fungsinya hal seperti ini. Kalau tidak ada, maka bisa diduga ini ada manfaat, ya, secara gaib, dan itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Seminimal-minimalnya adalah jatuh kepada khurafat, ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ya, tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan ataupun kekurangan. Ya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka abaikanlah, ya, tinggalkanlah dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Alhamdulillah kita mengkabarkan, ya, bahwa donasi pembebasan lahan untuk Masjid Al-Muwahidin ini sudah ditutup, disebabkan karena sudah terpenuhi semua dana yang dianggarkan, ya. Nah, bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berdonasi lanjutan, maka silahkan untuk berdonasi di nomor rekening yang sama, tapi bukan untuk pembebasan lahan, namun, ya, untuk, ya, pembangunan Masjid Al-Muwahidin kedepannya insyaallah ta'ala. Untuk kabar atau informasi lanjutan, ya, kita akan cantumkan atau kita terakan di layar kaca Anda insyaallah ta'ala. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.